Beredar video yang memperlihatkan petugas polisi lumpuhkan seorang pria yang bawa golok. Diketahui kejadian dalam video tersebut terjadi di sekitar Jalan Reksobayan dan Jalan Bayangkara Yogyakarta. Dalam video tampak seorang pria tengah dilumpuhkan petugas kepolisian lantaran membawa senjata berupa golok. Pria itu tampak tidak melawan petugas yang sedang melumpuhkan dirinya. Berhenti! Jangan lu! Jangan!